Yang kedua, daripada perkara yang menjelaskan berlakunya batal iman, batalnya dua kalimah syahadah dan batalnya Islam seseorang, mengingkari atau mencela asma'illah dan sifat-sifatnya. Asma'ullah ialah nama-nama Allah Ta'ala yang disebut dalam Quran, yang disebut di dalam hadis, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 99 nama yang disebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan nama-nama lain daripada 99 yang disebut dalam Quran dan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mensabitkan, yakni telah menetapkan baginya beberapa nama, asma dan sifat, di samping menafikan beberapa sifat. Maka sesiapa yang menafikan atau mengurangkan apa yang disabitkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi kafir. Begitu juga orang-orang yang mensabitkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada menafikan, menidakkan perkara yang wajib bagi Allah, yang ada pada Allah Ta'ala, ataupun mengadakan perkara yang tidak ada bagi Allah Ta'ala. Umpamanya Allah Ta'ala wajib bersifat bernama Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tiba-tiba kita kata dok, kita kata dok. Allah Ta'ala wajib bersifat adil. Salah satu nama Allah Ta'ala ialah yang maha adil. Tiba-tiba kita kata tidak, bermakna menidakkan perkara yang sabit bagi Allah, ataupun mengadakan perkara yang tidak bagi Allah Ta'ala. Umpamanya mustahil bagi Allah Ta'ala itu jahil. Kita kata tidak, Allah Ta'ala itu jahil, maka jadi murtad. Kita naklah ingat murtad ini berlaku dengan cara seseorang itu tahu, jangan dengan jahil. Kalau dengan jahil, tak boleh kita hukum murtad lagi. Kerana dia jahil, kerana dia tak faham. Yang boleh menentukan mestilah orang yang ahli dalam masalah hukum, sama ada hakim ataupun orang yang alim yang tahu untuk menjelaskan hukum itu. Jangan kita buat mudah-mudah dalam perkara ini. Kerana menghukumkan kafir ini satu perkara yang sangat berat. Mensabitkan hukum membunuh, mensabitkan cerai isteri, mensabitkan taklah jadi imam semayang, mensabitkan tak sah sembelihan. Nak mensabitkan ini semua mestilah dengan hukum yang jelas, bukan dengan pakar lepas-lepas itu saja. Dengan dalil yang kukuh dan kuat. Adapun mengkafirkan sifat-sifat Allah dan asma'nya, nama-namanya itu dengan dua cara, yaitu kafir nafi dan kafir isbat. Jadi kafir dengan sebab menafikan, menidakkan, dan kafir dengan sebab isbat, mengiyakan. Kafir nafi itu ialah menidakkan atau menafikan mana-mana sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti menafikan ilmunya, kudratnya, kuasanya dan lain-lain sifat yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
juga termasuk menafsirkan sifat dan mentakwilkan, menafsirkan ataupun meminda dengan takwil yang mengurangkan atau menghakkan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mengaku Allah Subhanahu wa taala itu bersifat ilmu, tetapi ilmu secara ijmal, yang secara borong. Dia tidak mengetahui secara tafsir dan detail atau menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Contohnya ilmu Allah taala. Kita mesti percaya bahawa Allah taala itu ilmu, berilmu, mengetahui dengan halus, bukan mengetahui dengan umum. Allah taala tahu pohon kayu, berapa daun dia, berapa orang dalam daun itu, berapa yang halus dalam daun itu. Daripada yang besar sehingga yang sehalus-halusnya, yang tak nampak di mata kita. Semuanya ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu wajib kita kena percaya. Allah Ta'ala tahu berkenaannya tubuh kita, mata kita, orak kita, darah kita, bulu rokmo kita, rambut kita berapa. Allah Ta'ala tahu berapa. Kita tak tahu rambut kita banyak mana. Halusnya tahu Allah Ta'ala ini. Kita mesti beriman begitu. Jangan kita nafi. Ataupun kalau kita kata Allah Ta'ala itu tahu tapi tak tahu habis. Itu tak boleh. Allah Ta'ala tahu habis. Jangan mengurangkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi isbat itu ialah mana-mana sifat kekurangan atau sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menafikan sifat itu. Seperti menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai anak, isteri atau sekutu-sekutu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengantuk, tidur, lalai, mati dan sebagainya. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka kata, maha tinggi yang sebesar-besarnya. Begitu juga orang-orang yang mengaku bersifat seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kafirlah orang yang berkata begitu. Dan kafir juga orang yang mempercayainya. Kafir isbat. Dia mengisbatkan perkara yang tak ada bagi Allah Ta'ala. Umpamanya Allah Ta'ala itu lam yalid wa lam yulad. Tidak ada anak dan diperanakkan. Allah Ta'ala tidak ada anak. Tidak diperanakkan. Kita tahu Allah Ta'ala beranak. Itu tak boleh jadi kafir. Allah Ta'ala tak ada isteri. Kata Allah Ta'ala ada isteri. Tak boleh jadi kafir. Tak boleh. Kita mengisbatkan perkara yang tidak bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak tidur dan tidak mengantuk. Kita kata Allah Ta'ala itu mengantuk. Allah Ta'ala itu lupa macam orang Yahudi. Orang Yahudi dia kata Allah Ta'ala lupa. Itu yang terperangah huduh Yahudi. Jadi kafir. Yang mengisbatkan perkara yang nafi bagi Allah Ta'ala. Ataupun orang yang mengaku bersifat dengan sifat Allah Ta'ala. Dia mengaku, dia tahu macam Tuhan juga. Tahu benda yang akan datang. Ahli-ahli nujum. Ahli-ahli nujum ni kafir. Kerana perkara yang akan datang dalam ilmu Allah Ta'ala. Manusia tak tahu perkara yang akan datang. Adapun Nabi kita Muhammad SAW menceritakan perkara yang akan datang, dia beritahu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu. Perkara yang Allah Ta'ala tak beritahu, Nabi tak tahu juga. Bila Jibril tanya bila kiamat, Nabi kata aku tak tahu. Bila kiamat, Nabi tak tahu. Ya sa'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka tanya wahai Muhammad berkenaan hakikat ruh. Katakanlah ruh itu urusan Tuhan aku. Aku tak tahu. Nabi tahu yang Tuhan beritahu saja. Tanda-tanda akhir zaman, Nabi beritahu bagaimana-bagaimana. Itu Allah Ta'ala beritahu. Di sana ahli hadis nujum. Dia buat ramalan. Nasi orang ni begini. Itu kafir, murtad. Tak boleh. Benda yang akan datang dengan ilmu Allah Ta'ala. Orang yang percaya, beriktikad, benarnya. Mereka yang salah ni juga jadi kufur dan murtad. Wal'iyazabilah. Kecuali kalau dia buat dengan jahil, maka berdosa besar. Dosa besar kalau dengan jahil dia. Yang ketiga, mengingkari atau mencela sifat uluhiyah.
iaitulah perkataan atau perbuatan atau i'tiqad yang mengingkari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang disembah dengan sebenarnya, yang lain daripadanya tidak berhak disembah dan diabdikan diri kepadanya dengan pengabdian ibadah. Maka sesiapa yang berkata atau beramal atau beriktikad percaya dengan cara yang bercanggah dengan uluhiyahnya, ketuhanannya yang disembah, maka kafir dan murtadlah dia. Kekafiran inilah yang paling banyak berlaku di kalangan manusia. Kita wajib mentauhidkan Allah pada uluhiyah, yang kita sebut dengan la ilaha illallah, tauhid uluhiyah. Mana uluhiyah ni ialah yang layak disembah, yang layak diabdikan diri kepadanya, yang layak kita tunduk kepada peraturan dan hukum hakamnya. Itu uluhiyah. Itu makna la ilaha illallah. Tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang beribadat, menyembah kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, bermakna dia menafikan uluhiyah. Ataupun dia percaya ada undang-undang yang lain daripada undang-undang Islam, molek pada undang-undang Islam. Itu menafikan tauhid uluhiyah, menafikan la ilaha illallah. Sesungguhnya kebanyakan manusia sejak dahulu hingga sekarang mengakui tauhid rububiyah, percaya Allah Ta'ala yang menjadikan alam, dengan mempercayai kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa tadbirnya, rizqinya, dialah yang menghendaki dan mematikan. Iaitulah apa yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, surah az-zukhruf ayat 87. Maksudnya, dan sesungguhnya jika kamu bertanya mereka, yakni bertanya orang-orang yang kafir itu, siapakah yang menciptakan, yang menjadikan mereka? Nescaya mereka menjawab, Allah. Mereka percaya Allah yang menjadikan mereka. Surah Az-Zukhruf. Tetapi mereka mengingkari di dalam i'tiqad, perkataan dan perbuatan terhadap uluhiyah Allah, seperti beribadat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sembah berhala, sembah hatu, sembah syaitan. Dia mengaku Allah Ta'ala yang menjadikan alam, tapi dia sembah hak lain, sembah batu, sembah macam-macam pula. Mengakui hukum dan undang-undang yang lain daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati atau lidah. Dalam masa yang sama, dia percaya kepada undang-undang yang lain daripada undang-undang Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala. Umpamanya, undang-undang hudud kat tangan ni tak boleh pakar. Kena pakar undang-undang moden. Itu menafikan uluhiyah, menafikan la ilaha illallah. Kerana percaya kepada syariat termasuk dalam la ilaha illallah. Bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah saja, tak ada apa. Ada dalam tu macam-macam, kena faham balik. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang diabdikan diri, yang ditundukkan malaikat Allah sahaja. Bila orang tu buat ibadat lain pada Allah Ta'ala, dia menafikan la ilaha illallah. Bila dia kata undang-undang lain, molek pada undang-undang Islam, dia menafikan la ilaha illallah. Menafikan uluhiyah ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mengingkari atau mencela Rasulullah SAW atau kerasulannya. Iaitulah perkataan atau perbuatan i'tiqad. Wallahu a'lam.